Oke, halo, selamat siang. Hari ini saya akan membahas salah satu soal matematika tentang persamaan garis singgung pada sebuah lingkaran. Dibilang soalnya seperti ini, ada sebuah lingkaran dengan persamaan x plus 4 kuadrat ditambah dengan y min 2 kuadrat sama dengan 20. Ini ada sebuah persamaan lingkaran seperti ini. Nah, dibilang lingkaran tersebut berpotongan dengan sumbu x. Dia memotong sumbu x. Pertanyaannya adalah salah satu persamaan garis singgung di titik potong tersebut itu adalah apa? Jadi kita diminta adalah persamaan garis singgung di salah satu titik potongnya. Ini yang akan kita coba kerjakan sebentar. Baik, untuk mengerjakan soal ini, maka yang pertama kita harus kerjakan adalah kita harus mencari dulu titik singgungnya. Nah, mencari titik singgung ini kita harus ingat kalau dia memotong sumbu x. Kalau dia memotong sumbu x berarti nilai y-nya itu sama dengan 0. Ini artinya dia memotong sumbu x. Nah, nilai y sama dengan 0 ini kita akan masukkan ke sini untuk kita mencari titik potongnya, koordinat titik potongnya. Oke, kita masukkan, jadi ini x plus 4 kuadrat ditambah y min 2, y-nya 0, jadi ini tinggal min 2 kuadrat sama dengan 20. Oke, kita selesaikan dari sini. X plus 4 kuadrat ini adalah 4 biasa positif sama dengan 20, kita pindahkan. X plus 4 kuadrat ini menjadi 16 ya. 4-nya pindah ke bawah, jadi ke sebelah kanan jadi minus 4. Jadi x plus 4-nya adalah akar 16. Nah, di sini kita harus hati-hati karena akar 16 nilainya ada 2, bisa 4 dan minus 4. Jadi kalau saya misalkan x plus 4-nya akar 16-nya adalah 4, berarti x-nya sama dengan 0. Gitu ya. Berarti koordinat titik potong yang pertama adalah 0,0. Nah, sekarang bisa juga yang tadi saya bilang akar 16-nya adalah minus 4. Jadi ada 2, 4 dan minus 4. Kalau x-nya akar 16-nya min 4, maka x-nya akan menjadi min 8. Sehingga titik potongnya menjadi min 8,0. Jadi pada persamaan lingkaran ini, dia akan memotong sumbu x di dua titik, yaitu 0,0 dan min 8,0. Nah, pertanyaannya adalah persamaan garis singgung di salah satu titik ini. Jadi kita akan cari di titik 0,0 persamaan garis singgungnya berapa, di titik min 8,0 persamaan garis singgungnya berapa. Gitu ya. Oke, sekarang kita cari persamaan garis singgungnya. Ingat, untuk bentuk lingkaran yang seperti ini, maka kita tidak sulit untuk menentukan persamaan garis singgungnya, karena persamaan garis singgung ditentukan dari bentuk lingkarannya. Jadi kalau seperti ini, maka persamaan garis singgungnya tinggal x plus 4 kuadratnya dibagi 2. Ini x plus 4 juga. Tapi ini x biasa, ini adalah x1. Itu persamaan garis singgungnya. Yang y-nya juga sama. Ini adalah y min 2, dan satu lagi y min 2. Tapi ini y1. Sama dengan 20. Jadi buat Anda yang kerepotan untuk menghafalkan persamaan garis singgung, sebenarnya tinggal lihat bentuk persamaan lingkarannya saja. Kalau dia bentuk kuadrat, kita tinggal split 2 seperti ini. Nah, X1, Y1 ini adalah titik singgungnya. Gitu ya. Jadi ini adalah persamaan garis singgung untuk lingkaran ini. Nah, sekarang kita tinggal masukkan untuk titiknya, yaitu 0,0 dan min 8,0 ke dalam persamaan ini. Gitu ya. Yang pertama untuk 0,0, kalau kita masukkan ke persamaan ini, berarti ini, ingat, ini 0,0 itu berarti X1, Y1 ya. Jadi masuk di sini adalah X plus 4 biasa. Ini adalah 0 plus 4 jadi 4. Gitu ya. Ditambah Y min 2 biasa. Y1 min 2 itu adalah 0 dikurangi min 2 itu min 2. Sama dengan 20. Ingat, 0,0 ini pengganti X1 dan Y1. Kita selesaikan biasa, ini menjadi 4X plus 16, ini saya kali ke depan, jadi min 2y plus 4 sama dengan 20. Kita bereskan, ini jadi 4x min 2y ini adalah plus 20, ini pindah ke sini jadi min 20 sama dengan 0. Jadi ini adalah 4x min 2y ini 0, gitu ya. Kalau kita sederhanakan, ini menjadi 2x min y sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis singgung di titik 0,0. Oke, yang kedua kita akan coba di titik min 8,0 dengan cara yang sama. Saya tulis sebelah sini. Mungkin ini saya batasi saja. Di titik min 8,0. Kita akan masukkan ke persamaan garis singgung yang di atas. Ini x plus 4 tidak berubah. X1-nya adalah min 8. Min 8 tambah 4 itu adalah min 4. Gitu ya. Plus y min 2-nya tetap.
Y1 min 2, Y1 nya adalah 0, 0 min 2 adalah min 2. Sama dengan 20. Oke, kita tinggal masukkan min 8,0 mengganti X1, Y1. Kita akan selesaikan seperti tadi. Ini jadi min 4X min 16. Ini jadi min 2Y plus 4. Sama dengan 20. Gitu ya. Oke. Kita bereskan. Ini min 4X min 2Y. Ini jadi min 12 min 20. Sama dengan 0. Gitu. Ini jadi min 4X min 2Y min 32 sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan masing-masing bagi dengan min 2, maka ini akan menjadi 2x positif plus y positif. Ini masing-masing kita bagi dengan min 2 ya, untuk menyederhanakannya. Ini jadi 4x, ini jadi plus y, ini jadi plus 16 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis singgung yang kedua di titik min 8,0. Jadi kita punya dua buah persamaan garis singgung di titik, di dua buah titik yang berbeda. Oke. Nah, kalau kita lihat pilihan dalam ABCD-nya, yang ada di sana adalah 2X plus Y plus 16, yaitu B. Jadi jawaban dari ini adalah B, yaitu 2X plus Y plus 16 sama dengan 0. Jadi untuk mengerjakan soal ini, pertama kita harus cari dulu titik singgungnya. Dari persamaan lingkaran ini kita cari titik singgungnya, kita dapat dua buah titik singgung. Setelah itu titik singgung itu kita masukkan ke dalam persamaan garis singgungnya. Ingat, untuk mencari persamaan garis singgung, bentuknya bergantung pada persamaan lingkarannya. Kita tinggal masukkan satu-satu dan kita dapatlah dua buah garis singgung di dua titik yang berbeda. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada masalah, ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Makasih.